Assalamualaikum guys. So hari ni kat kedai Udamin, ni team aku tengah buat kerja. So kat depan kita punya barang-barang. So video kali ni aku nak review sepasang kasut Ultraboost. Ultraboost collaboration dengan Game of Thrones. Okay, so kalau kau boleh tengok kat sini, kasut ni bersaiz 8.5 UK, 8.5 UK. Right, tapi pro kasut ni adalah kasut untuk wanita. Cuma lelaki muat lah 8.5. So, buat lelaki yang bersaiz 8, kaki dia saiz 8 boleh masuk kasut ni lah. Okay. So kasut ni basically aku punya kawan consignment dekat kedai Udamin. So saja aku nak review kasut ni. Adidas Ultraboost ni masa retail kalau tak siap dalam 800 lebih. Dan sekarang market lebih-lebih kurang lah, kalau use 500, 600. Tengoklah, kadang-kadang ada lagi murah je, buat lah. Game of Thrones ni satu siri movie lah yang ada kat Netflix, kalau tak silap. Ada Netflix tak? Game of Thrones, tak ada? Okay, sorry, tak ada kat Netflix. Tapi siri movie lah. Okay, ni kotak dia. Dia buka slide macam ni. So kertas dalam pun ada tulis Adidas dengan Game of Thrones. Okay, so ini adalah kasut dia. Okay, dia pakai tapak Boost. Okay, kat belah dalam pun ada tulis Game of Thrones. Okay, so ni dia ada, kalau tak silap dia ada beberapa siri. Yang ini layer Lannister. So dia ada wanita, warna putih macam tu lebih kurang. Represent beberapa puak yang ada kat dalam movie Game of Thrones. Okay, so dia datang dengan stripe warna gold. Okay, material dia macam ni. Okay, tapak Ultraboost biasa continental. Hear me roar kat belakang. Okay, ini ada tulis Ultraboost. Sama kiri kanan detailing dia sama. Untuk pair ni aku tak sure dia datang dengan extra lace ke tak. Okay, yang kasut yang member aku kasih ni dia tak ada, tak ada extra lace. So ni tadi, tadi dia merah lah. Okay, so aku nak share sikit dari segi kelebihan. Sebab dia Ultraboost, dia sedap pakai. Okay, dia sedap pakai, selesa. Mungkin kekurangan dari segi dia punya boost lah kot. Sebab dia bila yellowish, dia kita nak kena repaint sebab tak boleh cuci. Detailing yang lain mungkin masalah yang kat sini lah, dia cepat calar lah. Okay, dia cepat calar. Pada aku kekurangan sikit lah dia punya yang ada kilat-kilat ni, aku tak berapa kenal untuk model yang ni. Kalau untuk series Game of Thrones Adidas Ultraboost ni, aku suka yang warna hitam. Kalau yang warna merah ni, kekurangan dia itulah kot pada aku. Ada sedikit masalah dia macam ada kilat-kilat gold ni, tu pada aku tak berapa ngam lah. Okay, dia release kalau tak silap ni 2018 bulan 10 kalau ikut tag, kalau tak silap. Okay guys, ni jadi kasut dia. Okay, antara kalau kita sembang berbaloi ke tidak untuk collect, pada aku dengan harga kalau contoh kau dapat dengan bawah retail agak nice lah untuk simpan. Pada aku boleh simpan lah satu Adidas. Sebab kalau kita nak cari Adidas yang boleh simpan dan collect, sekarang ni pun dah tak banyak pilihan. Sebab 2020, 2019, 2020, 2021 ni dah macam nampak gayanya musim untuk Nike. 2021 ni pun nampak gayanya pun musim untuk Nike. Adidas ni pada aku dah macam makin slow. Kita harapkan Yeezy sajalah pada akulah. So untuk kalau peminat-peminat Adidas collect kasut ni, boleh lah, nice-nice lah, style juga lah. Sebab dia collaboration dengan movie tau. Kalau macam Nike banyaknya dengan streetwear punya designer, brand-brand streetwear lah. So kalau korang nak mencari kelainan sedikit, salah satunya boleh kumpul lah kasut-kasut Ultraboost ni. Okay, sedap pakai. Mungkin pada aku kurang sikit kat design dia, tapi terpulang pada pembeli. Untuk simpan pada aku okay lah. So nice lah. Akan datang tak sure harga dia letup ke tidak. Mungkin lah kot, bila barang dah mula dah susah nak jumpa, mungkin harga dia akan naik. Kita pun tak sure. So
Right, itu saja sharing daripada aku. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen kalau ada apa-apa komen. Kalau aku ada salah, tegur. Right, assalamualaikum.